Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube yang kena hack lagi, RH TV, Rais Hamid, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yeah. Cerita dia ada satu video ni viral dekat Facebook. Dia tunjuk ada seorang food rider daripada syarikat Panda. Panda apa benda tu kan? Apa nama dia aku lupa pula. Food Panda. Panda. Katanya kena marah dengan Pak Guard, kena marah dengan security guard. Jadi diorang suruh aku ulas lah. Sebelum kita tengok sama-sama video tu dan aku buat reaction, korang kena like aku punya fanpage dekat Facebook ni. So aku akan terus upload juga video-video dekat Facebook ni lah, yang version yang pendek punya. Kalau nak tengok full, kena tengok dekat YouTube. So jangan lupa untuk tekan butang like, like ramai-ramai. So caption dia tulis dekat situ, tak boleh kena tegur sebab tak ikut SOP, lepas tu sentuh security. Okay, kita tengok dulu eh. Kita jangan judge dulu, kita tengok dulu. Aku nak apa ke? Itu prosedur aku. Aku kerja sini. Kau masuk, kau terus masuk macam tu je. Kau ingat security kat sini apa? Aku lah minta agak maaf kan. Alah, tadi kau touch aku kan. Orang lain boleh respect, kau rider, aku rider lah bro. Tapi respect sikit lah security kat depan ni. Kau terus masuk macam tu, lagi kau nak sentuh aku pula. Okay geng, berkenaan video tadi tu, rider tu marah dengan aku, dia berang lah kan. Sebab aku tanya dengan dia, kenapa kau masuk, kau tak boleh nak scan My Sejahtera dan tak boleh melaporkan diri, bagi identiti diri kau, dan kau kena bagi tahu dengan aku nombor rumah, nombor berapa yang kau drop makanan. Lepas tu dia tanya aku, kau siapa perlu tahu? Masalahnya aku security guard. Ini bukan kali pertama yang kau buat macam ni. Ini dah kali kedua tau. Kali pertama hari tu belah siang tak silap aku. Siang ke malam aku jaga. Kau terus masuk je, lepas tu kau buat muka paiseh kau. Kan? Kau buat muka macam tak reti nak respect orang. Kau ingat aku ni security kat depan ni apa? Tunggul ke? Lepas tu, ini kali kedua pun kau buat muka paiseh kau, kau masuk. Bila aku tegur kau, kau tak boleh terima. Siap kau touch aku. Ha? Kau siap touch aku, kau pegang aku semua, apa semua. Eh bro, apa ni bro? Kau rider, aku juga rider. Kita sama-sama cik makan. Aku kena follow SOP kat sini dan kau pun kena follow SOP kat sini juga. Bagus. Bukan aku tak bagi kau masuk. Aku bagi kau masuk. Aku faham kerja kau. Kau mudahkan urusan aku sebagai security, aku akan mudahkan urusan kau sebagai rider. Please respect lah kita orang yang sebagai seorang security kat sini. Ingat kita orang tunggul ke? Kita orang pun makan gaji. Kan, andai kata kau tak melaporkan diri, andai kata berlaku kecurian ke apa kat sini ke, aku orang pertama tau yang kena kebalai. Ambil statement. Betul. Tolong respect kita orang. Beri kerjasama yang baik. Mula-mula sekali aku setuju 100% apa abang security guard tu bagi tahu. 100%, tak ada satu pun yang aku tak setujulah. Tindakan dia ke apa, dia punya apa respon, dia punya ulasan sikit yang dia buat tu, 100% aku setuju. By the way, kalau korang nak tahu, dua-dua kerja yang dekat dalam video ni, dua-dua aku pernah buat. Tapi tak adalah aku buat food rider. Aku pernah buat Grab dulu sekejap. Jadi aku pernah lah berhadapan dengan isu yang sama. Kena lalu nak ambil orang, lalu security guard apa semualah. Kalau nak cakap pasal security pula, korang pun tahu aku pernah cerita, aku adalah bekas security manager dekat bangunan, dekat shopping mall, dekat residensi, dan aku pernah manage lah security guard dekat bawah aku. Jadi aku tahulah apa perasaan seorang security guard kan. Sebenarnya isu kecil je, tapi disebabkan benda dah viral, so dia jadi tak kecil lah. Kalau nak ulasan aku lah, senang je lah. Dua-dua orang dalam dua bidang pekerjaan ni kan, security dengan juga food rider ni, dua-dua antara yang paling aku respect, aku hormat, aku selut dekat dalam Malaysia ni. Sebab bagi aku, dorang-dorang ni, tambah kalau dorang ni dari kalangan orang-orang Melayu daripada Bumi Putera kan, bagi aku kalau dorang kerja dalam dua bidang ni, aku respect sebab dorang tak memilih kerja tau. Dorang sanggup bergedah hujan panas, kerja lebih 12 jam, shift malam, shift siang, untuk nak cari rezeki halal. Sebab kita tahu zaman sekarang ni, orang dah start milih kerja. Kalau kerja-kerja yang panas-panas ni, kerja lebih masa ni, diorang tak nak. Diorang nak jadi CEO. Itu drama-drama Malaysia ajar lah. Tapi masalah dia sekarang, disebabkan segelintir lah 2-3 orang yang ada attitude yang macam abang food rider daripada syarikat Panda tu, disebabkan segelintir yang perangai macam ni, kita takut orang Malaysia, diorang pukul rata semua. Bila seorang buat macam ni, dia dah bagi impact yang buruk, dia dah bagi kesan yang buruk, pandangan yang buruk terhadap
food-food rider yang lain. Bukan setakat tu, dia juga boleh bagi impact dekat SOP, kawasan kediaman ke, dekat kawasan apartmen, kondo. Mungkin diorang akan tingkatkan lagi prosedur untuk geng-geng food rider ni nak hantar makanan. Tengok dah menyusahkan siapa. Disebabkan kau punya gangster, kau punya paising, kau tu, paising. Jadi dalam video tadi tu, aku boleh cakap 100% memang ya, food rider tu yang salah lah. Abang security tu tak salah langsung. Dah prosedur dia macam tu, kau kena ikut lah. Lantaklah kau siapa pun. Serupalah juga macam dalam Air Force kan. Lantaklah kau one star general ke, kau sarjan ke, kau lieutenant, kau captain, kau colonel ke. Bila kau masuk dekat tempat dalam camp, satu-satu camp tu kan, bila ada provost, ada MP, bila ada prosedur yang tiba-tiba kena buat, kononnya nak kena check bonnet lah dan sebagainya, tak kira lah apa pun pangkat kau, kau kena hormat tanggungjawab ataupun tugas yang dorang kena buat tu. Sebab itu bukan yang diorang minta pun, itu yang telah diamanahkan dekat diorang. Jadi kau kena respect lah diorang punya kerja. Sama juga macam kau minta orang respect kerja kau. Contohnya macam seorang pegawai lah, okay, kau ingat LLP orang-orang bawahan tu suka ke dengan kau punya kerja tu? Ha? Bagi arahan je, tuding-tuding jari, suruh-suruh je tahu, tapi kau tak buat kerja. Mesti kau minta juga diorang untuk respect. Sebab benda tu yang bagi-bagi arahan tu bukan kau nak pun, tapi kau disuruh oleh orang yang lagi atas daripada engkau untuk nak mengarah tu lah. Tapi kerja-kerja mengarah tu sebenarnya orang atas yang suruh. Dah memang itu tanggungjawab engkau, so orang bawah nak tak nak dia kena respect lah. So benda ni dua-dua kena mainkan peranan penting lah. Dua-dua nak kena ada adab lah cerita dia. So dua-dua pun kena respect each other. Rider kena respect yang security guard, security guard pun kena respect juga yang rider juga. Dan aku minta korang jangan pukul rata lah. Sebab ini clearly bukan masalah pekerjaan food rider tu lah. Ini masalah peribadi dia lah. Adakah pergi touch-touch orang tu pula? Dah kau yang gagal nak ikut SOP, kau kena marah, nasib kau lah. Dan juga kau kena faham, security guard ni dia kena ada perwatakan yang macam tegas sikit lah. Takkan nak bagi arbok kot jadi security guard, habis orang langgar tempat dia tu. So nasihat aku sikit lah, sikit lah kepada segelintir, segelintir eh, bukan semua eh, geng-geng food rider ni. Sebab aku tengok, aku sendiri berdepan, aku sendiri nampak dekat berita dan sebagainya, ada segelintir food rider ni yang macam korang ni tak tahu nak jaga nama bidang pekerjaan food rider ni lah. Yang macam samsing-samsing, yang bawa motor kadang-kadang melulu sampai bahayakan orang lain pun ada juga. Ini yang ada video hari tu, video pas geng-geng mak rempit kot. Tiba-tiba tengok ada food rider, dah orang gelarkan food rider ni geng-geng mak rempit. Okay, mak rempit, mak motor lain. Mak motor, okey. Rempit, jahanam. Jadi tak kira siapa pun kau, apa kerja pun yang kau buat sekarang ni, kau kena jaga diri kau. Okey, sebab benda tu kalau kau buat slack, impact dia bukan dekat diri kau je. Impact dia dekat apa benda, apa benda uniform yang kau pakai, apa pekerjaan yang kau buat, itu yang masyarakat nampak dekat kau. Jadi sama-samalah kita muhasabah diri, sama-sama kita check balik diri kita, improve diri kita supaya kita tak buat benda yang sama di masa hadapan lah. Kadang-kadang viral ni benda yang tak bagus, tapi kadang-kadang benda ni bagus juga supaya orang boleh ambil pelajaran lah. So itu je video aku yang first untuk aku punya Facebook fanpage ni, insyaAllah. Kalau ada lagi carangan dan sebagainya, korang boleh je komen dekat ruang komen dekat bawah. Korang boleh share juga video ni, insyaAllah kita sama-sama sampaikan kebaikan lah. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang follow, butang follow, bukan butang subscribe. Dan juga apa lagi ya, butang yang Facebook ada, like, share dengan follow. Share video ni, lepas tu boleh follow sekali lah aku punya Facebook fanpage, insyaAllah. Di masa hadapan aku akan improve lagi lah. First time kan dekat Facebook, mantapkan ibadah, baiki diri kita. Kita puasa lagi beberapa hari nak habis, so nanti nak mengejar malam Lailatul Qadar, sama-sama kita full force kita punya ibadah, insyaAllah. Minta apa saja yang berniat baik, tujuan baik, insyaAllah Allah makbulkan dan kita kejar pahala yang berganda-ganda, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam next video. Kita yakin dengan Allah, okay? Kita yakin dengan doa kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys, bye bye, thank you so much, see ya.